serta tempat tumpahnya darah kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dan tipu daya musuh. Berkatilah segala pendengaran kami, penglihatan kami dan jiwa raga kami. Kami memohon keampunan di atas segala kesalahan kami. Sesungguhnya, Ya Allah, Engkau Maha Pengampunan lagi Maha Agung.
Ahmad bin Haji Jais, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bengawan, Yang Dihormati Encik Muhammad bin Abdul Rahman, Pegawai Penerangan Daerah Daerah Papar beserta rombongan, Yang Dihormati Korporal Muhammad Aizat bin Hamdan, Wakil daripada IPD Papar beserta rombongan, Yang Dihormati Puan Dayang Kuhardiana bin Awang Ahmad Tajuddin, Penolong Kanan 1 SMK Bengawan, Encik Jurin bin Osman, Penolong Kanan Hal Helwan Murid SMK Bengawan, Encik Suhaimi Haji Muhammad, Penolong Kanan Kokurikulum SMK Bengawan, Puan Syarifah Haji Ismail, Penolong Kanan Petang SMK Bengawan, Encik Zulkaria bin Daud, Penolong Kanan KPKP SMK Bengawan, Barisan Ketua-Ketua Bidang. Okay, bersyukur kita ke hadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kesemua aktiviti pertandingan sempena bulan kemerdekaan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan, terutamanya di kalangan pelajar SMK Bengawan. Antara pertandingan iaitu menghias kelas merdeka, perarakan mereka yang baru tadi kita lakukan, penciptaan sajak mereka dan sebagainya lagi lah aktiviti yang kita jalankan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar dan kelas yang akan menang dalam semua pertandingan yang diikuti. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga diberikan penghargaan kepada barisan pentadbir SMK Bengawan, terutamanya kepada Tuan Pengetua, semua penolong kanan yang sangat prihatin sepanjang aktiviti yang dijalankan. Selain itu, saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Ahli Jawatan Kuasa Pengelola yang menjadi tulang belakang program ini, yang diterajui oleh Ketua Panitia Sejarah iaitu Encik Ahmad Safi binti Jafri sebagai orang kuat program ini, ditunjangi oleh barisan guru-guru bidang kemanusiaan yang begitu komited mengalah tanggungjawab yang diberi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan semua pelajar yang terlibat dalam menjayakan aktiviti Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Terutamanya selepas 2 tahun kita tidak dapat mengadakan sambutan secara bersemuka kerana PKP. Tidak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran yang sanggup mengorbankan masa, duit dan tenaga untuk memberikan peluang kepada pelajar masing-masing melibatkan diri bersama-sama menjayakan aktiviti Bulan Kebangsaan. Para pelajar begitu aktif ya, melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dipertandingkan sepanjang Bulan Kebangsaan ini ya, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Saya juga ingin mewakili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan hamper daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar bagi hadiah pertandingan sempena Bulan Kebangsaan peringkat SMK Bengawan. Kerjasama yang itu daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar untuk sama-sama menjayakan sambutan Bulan Kebangsaan peringkat sekolah pada tahun ini sangat-sangatlah dialu-alukan dan sangat dihargai warga SMK Bengawan. Tanpa anda semua, aktiviti yang dirancang tidak akan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. Yang berusaha Encik Muhammad bin Abdul Rahman selaku wakil pegawai penerangan daerah Papar, saudara kita Korporal Muhammad Aizat Amizan, pegawai perhubungan sekolah, mewakili Ketua VPS SMK Bengawan, ya, pegawai perhubungan sekolah daripada IPD. Kerana telah menunjukkan bagaimana tanggungjawab seorang rakyat Malaysia apabila kita menyambut Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Jadi ini sebenarnya memberi kita semangat
bahawa tarikh keramat ini, kalau kita tengok kalau pada tahun 57 itu adalah Hari Merdeka, dan pada tahun 1963 Hari Malaysia, kita kena sambut kedua-duanya. Kita tidak mahu berbalah bila Hari Merdeka dan bila Hari Malaysia. Yang penting adalah kita kena jaga keharmonian. Jadi hari ini kita sambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia bukan sekadar untuk kita bergembira, tetapi kita juga ingin memulihkan, memperkasakan jati diri kita sebagai bangsa Malaysia. Hari ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana anda semua bertungkus lumus. Semalam anda tengok, walaupun hujan, masih ada pelajar yang sanggup datang ke sekolah sekadar nak memenuhi tanggungjawab dia sebagai ahli kelas. Tanya kepada anda. Tapi bagi mereka yang hanya menjadi apa, yang suka ikut-ikut saja, itu kena ubah. Ya, dan kita lalu tadi disambut oleh komuniti di Bengawan ini, mereka juga teruja. Mungkin ada di antara mereka ni adalah bekas pelajar yang mungkin pada masa itu dia ingat, dulu aku sekolah macam ni lah aku, berharap. Dan pada hari ini juga membuktikan kepada kita, apa saja program yang kita buat, kita akan buat secara yang terbaik. Majlis Penutupan, Program Merdeka Hari Malaysia 22 SSK Bengawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencapai kemerdekaan daripada cengkaman penjajah. Pertanyaan yang sentiasa timbul di dalam benak fikiran kita ialah, apakah makna kemerdekaan yang sebenar? Kemerdekaan dapat ditafsirkan sebagai keadaan yang bebas daripada semua aspek. Pada era globalisasi ini, remaja dilihat sering terikut-ikut dengan cara percakapan, cara berpakaian dan gaya hidup artis dari negara barat. Sebagai pelapis, kita harus memberikan komitmen yang jitu ke arah kemerdekaan dan mengekalkan keharmonian negara. Sebelum mengundurkan diri, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Bangga atas nama bangsa Malaysia, sekian lama merdeka.
tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji kasihnya bangsa.